assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke okay, teman-teman terima kasih sudah mampir di channel ini hari ini saya akan mereviewkan lengkap BWT KB mulai dari rute perjalanan daftar menu suasana macam-macam tempat duduk fasilitas beserta secara dinamakannya BWT ini saya berada di depan Taman Dayu arah dari Malang menuju arah Surabaya di depan di sebelah kanan adalah exit tol pandaan jadi buat teman-teman yang keluar dari exit tol pandaan tinggal lanjut terus sedangkan saya dari arah Malang lanjut belok ke kiri untuk menuju menuju Cafe Tidak terasa di daerah Prigen sudah banyak tempat hit saya reviewkan buat teman-teman, mulai dari wisata kafe kuliner sampai ke penginapannya, yang saya jadikan di tiga playlist. Playlist yang pertama kuliner Pasuruan, playlist yang kedua wisata dan kafe Pasuruan, playlist ketiga yaitu penginapan Pasuruan. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya agar tambahan referensi liburan teman-teman semakin banyak. Buat teman-teman yang ada request di sekitaran Pasuruan bisa mencantumkan di kolom komentar. Insya Allah saat saya ada waktu longgar akan saya reviewkan lengkap buat teman-teman. Mulai dari rute perjalanan sampai review lokasinya. Dan selain daerah Pasuruan, saya juga mereviewkan daerah Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Jombang, Batu Malang, Mojokerto, dan juga Yogyakarta. Di depan di sebelah kiri ada SPBU, kita melaluinya dan masih lanjut lurus. Cuma saat ini saya sedang memfokuskan 5 daerah, yaitu Sidoarjo, Mojokerto, Suruhan, Batu Malang. Jadi teman-teman bisa menontonnya di masing-masing playlist daerah yang sudah saya sebutkan. Untuk tambahan referensi liburan teman-teman saat di daerah-daerah yang saya maksudkan tadi, berjarak 300 meter dari pom bensin atau SPBU ada sebuah pertigaan. Jadi nanti kita di depan belok ke kiri setelah berjarak 300 meter dari pom bensin atau SPBU yang sudah kita lalui tadi, yaitu searah menuju kolam renang mako ya searah menuju kolam renang Lembah Pendawa. Jadi Lembah Pendawa saat ini sedang viral ya karena selain ada kolam renang di sana ada wahana bahkan bersuasana Bali. Nah, ini dia pertigaan yang saya maksud. Kita lanjut belok ke kiri. Kita tinggal mengikuti jalan dan medan jalannya menanjak tetapi tidak tajam, tidak ekstrim dan di sini juga jalannya bagus ya, tidak ada yang rusak, berpapasan antar mobil juga aman. Di depan di sebelah Kanan, terlihat ada sebuah masjid setelah masjid ada sebuah pertigaan kita melalui masjid dan pertigaan ini masih lanjut lurus setelah pertigaan berada di sebelah kanan jalan berada di sebelah kiri ada kedai projo ini kedai terbaru di Pandaan dan sudah saya reviewkan buat teman-teman untuk menonton reviewnya mulai dari daftar menu dan apapun mengenai kedai projo teman-teman bisa menontonnya link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini setelah mako ya jalannya menanjak tetapi tidak tidak menanjak tajam atau bahkan tidak menanjak ekstrim. Kita lanjut dulu sampai melalui pertigaan ke arah Telokosewu Sewu melalui gubuk Mangengking dan di sebelah kanan kita melalui Lembah Pendawa. Jadi untuk review dari Lembah Pendawa teman-teman bisa menontonnya. Link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Lanjut kita lanjut lurus untuk menuju BWTKP. Jalan ini juga searah menuju Villa Sultan dengan harga rakyat biasa. Penasaran seperti apa Review dari Villa Sultan, teman-teman bisa menontonnya. Link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Di sebelah kiri tadi menuju Taman K dan di sebelah kanan adalah Kavla. Kedua tempat tersebut juga sudah pernah saya review buat teman-teman. Cuma -teman. saat ini di Taman K sedang ada water slide tertinggi dan terpanjang terbaru yang akan grand opening pada tanggal 2 Februari tahun 2023. Insya Allah pada tanggal 4nya akan saya reviewkan buat teman-teman mungkin upload di tanggal 6 dan di tanggal 7 ya insya Allah di depan ini ada pertigaan kalau kita lanjut lurus menuju warung segaran yang sudah pernah saya review buat teman-teman tetapi kali ini kita lanjut belok ke kanan untuk menuju BWT Cafe jadi sekali lagi untuk jalan ini juga searah menuju Villa Sultan yang sudah saya review buat teman-teman dengan harga rakyat biasa jadi teman-teman jangan lupa menonton reviewnya link juga sudah saya taruh di deskripsi video ini mendekati lokasi kita akan melalui jalan yang menanjak tajam jadi pastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi fit baik mesin atau bahkan remnya menanjak tajam tetapi tidak menanjak ekstrim ya jadi tetap aman buat kita berkendara untuk menuju BWT Cafe cuma sekali lagi teman-teman harus mengontrol kendaraannya sebelum berangkat baik mesin atau bahkan remnya dalam kondisi sehat dan tentunya dalam kondisi waspada dan hati-hati dalam berkendara di depan di sebelah kiri ada petunjuk arah menuju BWT Cafe. Jadi, di sini kita lanjut belok ke kanan dan tinggal kita mengikuti jalan. Nanti tidak jauh, kita akan sampai di lokasi, yaitu di BWT Cafe. Pemandangan dari area BWT Cafe ini sangat luar biasa sekali. Saat siang hari akan terlihat gunung, bahkan perkotaan, dan di malam hari akan terlihat lampu city view. Jadi, ikuti terus video ini sampai habis agar teman-teman tahu keseluruhan informasi dan. Pemandangan yang akan saya sampaikan mulai dari siang sampai ke malam hari. Nah, di depan ini ada jalan menanjak. Dan lanjut kita sampai di tujuan yaitu di lahan parkir dari BWT Cafe, Di sebelah kiri adalah lahan parkir sepeda motor saat saya berkunjung Untuk biaya parkir sepeda motor 3000 dan mobil 5000 Dan ini dia untuk lahan parkir mobil berada di sebelah kanan Di antara lahan parkir sepeda motor dan mobil ada tangga naik ke atas Jadi di depan terlihat ada tulisan BWT Ini kalau malam hari menyala hijau Jadi saya sarankan akan berkunjung ke tempat ini di sore hari agar teman-teman bisa melihat view pemandangan alam dan view city view. Nah di sebelah kirinya ada ayunan ada dua buah. Sedangkan di sebelah kanannya ada bangunan bertingkat. Ini adalah area tempat duduk. Jadi semakin tinggi kita duduk terutama di lantai atas akan lebih indah lagi pemandangan yang kita saksikan. Soal tempat duduk lesehan dan seperti ini pemandangan yang bisa kita lihat dari lantai yang pertama yaitu view gunung penanggungan view sawah Terasiring bahkan view perkotaan Ini kalau malam pasti akan Semakin bagus karena akan terlihat Lampu perkotaan Sedangkan di sebelah kiri terlihat gunung juga Cuma ujungnya tertutup awan mendung Dan di lantai yang atas Juga sama ya yaitu Tempat duduk lesehan Dan untuk pemandangan juga sama ya yaitu terlihat View pegunungan sawah terasiring bahkan view perkotaan Ini adalah area di belakang Tulisan BWT ada beberapa tempat Duduk semi indoor ada area barista bahkan area kasir jadi sistem yang ada di sini saat kita datang kita mencari tempat duduk, nanti ada karyawan yang menghampiri dengan daftar menu. Jadi kita bisa memilih apa yang kita inginkan untuk membayarnya bisa langsung atau bahkan mau pulang nanti. Dan ini dia untuk keseluruhan tempat duduk lainnya yang ada di area BWT, yaitu sama menghadap pemandangan alam yang begitu indah. Dan di sini juga ditulis sejarah dinamakannya BWT. Jadi di sini dulu adalah daerah bukit bebatuan dan salah satu batunya berbentuk mirip tumpeng itulah kenapa dinamakan batu tumpeng atau secara jawa watu tumpeng jadi teman teman bisa membaca secara keseluruhan yang sudah saya videokan buat teman teman untuk sejarah dinamakannya BWT jadi secara keseluruhan tempat duduk yang ada di sini menghadap pemandangan alam yang begitu indah yaitu view gunung perkotaan bahkan sawah terasiring dan tentunya saat malam hari lebih indah lagi akan terlihat lampu menyala di area perkotaan. Semakin sore, semakin ramai pengunjung yang berdatangan ke area BWT Cafe ini. Buat teman-teman yang sudah pernah berkunjung, bisa membantu komen di video ini. Karena pengalaman teman-teman yang dibagikan pasti akan berguna buat penonton lainnya yang membaca. Seperti ini ya, untuk view malamnya sangat bagus dan indah sekali. Jadi saat siang bagus, saat malam hari juga bagus. Sekarang kita akan review tampilan dan rasa sejen masakan dari BBT Cafe yang pertama pertama yang saya pesan ini ada nasi goreng cumi dengan tambahan kerupuk mentimun dan ditaburkan cumi rasanya enak yang kedua ada nasi bakar tuna jadi di sini selain kita tadi dihampiri karyawan untuk ditanyakan menu apa yang mau dipesan kita juga diberitahukan bahwa hari ini menu spesialnya ada tertentu seperti saat saya berkunjung menu spesialnya adalah nasi bakar tuna tidak salah dia merekomendasikan ternyata memang rasanya spesial Rasanya enak dan luar biasa mantap, dan ditutup dengan es yang seger-seger, semakin nikmat tentunya. Apalagi pemandangan alamnya begitu mendukung, yaitu sangat indah. Ini dia untuk daftar menu secara keseluruhan yang ada di BWT Cafe, mulai dari minuman snack sampai ke makanan berat, cukup bervariasi, dan bisa untuk jadi langganan tempat nongkrong. Oke, demikian apa yang dapat saya review buat teman-teman. Intinya, berkunjung ke tempat ini harganya terjangkau, rasa masakan es. Enak, suasana pemandangan alam juga sangat sahdu sekali apabila video ini bermanfaat jangan lupa like share dan komen sampai jumpa di video berikutnya terima kasih